Ya, itu yang harus kita perjuangkan ya. Kami dalam tugas dan kewenangan komisi akan mengawasi dan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang, ya tidak ada intervensi, dan kami membuka laporan pengaduan kalau masyarakat menduga ada hal-hal yang tidak profesional berjalan dalam penanganan kasus ini. Itu yang pertama, Mas Alpa. Yang kedua, kami juga mengharapkan agar masyarakat sabar menunggu, mengikuti proses hukum terhadap kasus ini yang nanti akan dipertimbangkan dan diputus oleh hakim. Hakimlah yang diberi kewenangan oleh negara untuk memutus perkara ini. Jadi kita harapkan tidak ada apa namanya street justice ya, peradilan jalanan. Kalau kita menghargai sistem hukum kita, ya kita juga harus bisa rela untuk menghormati apapun putusan yang terbaik.